Wai, Mister Cempreng nih, santuy. Hari ini kita akan melanjutkan mereaction video Skibidi Toilet. Dan setelah 794 tahun lamanya, akhirnya rilis juga Skibidi Toilet 67 part yang ketiga, guys. Yeay! Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menonton Skibidi Toilet 67 part yang ketiga. Tapi sebelum videonya kita mulai, pencet dulu itu tombol like yang ada di videonya Mister dan juga pastinya yang ada di videonya Abang Dafuk Bob. Langsung saja kita menonton dulu yang part kedua, guys, biar kita merefresh dan tidak lupa apa kejadian yang terjadi di episode sebelumnya, ya. Let's go. Oke, guys, ini dia kejadiannya, guys. Pertarungan dimulai antara Skibidi Toilet Scientist Upgrade melawan duo Titan. Kamu akan aku kalahkan. Let's go. Nah, ini nih, guys, kejadian yang sangat membingungkan dan juga menakutkan. Oke, wow, guys, pertarungannya cukup sengit, ya. Oke, itu mengeluarkan speaker blast tadi tuh, guys, ya. Si Scientist Upgrade ini dan juga rudal asam, guys, sampai copot senjatanya Titan Speakerman Upgrade. Dan ini, guys, akhirnya Titan Speakerman Upgrade mengeluarkan laser walaupun kecil tapi lumayan. Tapi, guys, terlalu kuat. Ku tengok-tengok, waduh, speaker blastnya keren. Aduh, guys, ini lagi, guys. Untuk kedua kalinya, guys, kameramen plunger dikalahkan. RIP kameramen plunger. Kedua kali. Oke, okay, guys. Nah, ini dia nih, guys, kemunculan dari ini, guys, kemarin, ya, guys, ya. Ini kemarin kan Mister ada bilang kalau ini G-Man Mark 3. Mohon maaf sekali, guys. Memang Mister lupa, ternyata, guys, ya, ini udah Mark yang keempat. Ini adalah G-Man Mark yang keempat. Dan video Mister yang sebelumnya adalah review dari Skibidi Toilet G-Man Mark 4, guys, yang ada di Garry's Mod, ya. Oke, lanjut lagi, guys, ya. Nah, ini nih, guys, kemunculan dari G-Man Mark 4. Dan ini, guys, lensa dari Titan Cameraman Upgrade dicopot dan langsung dihipnotis. Untungnya kita masih sempet, ya. Nah, ini nih, guys, yang Mister gak sanggup nontonnya, woy. Asli Mister gak sanggup nontonnya, guys. Kira-kira apa yang terjadi dengan Titan Cameraman Upgrade kita, guys? Apakah ada hal yang buruk yang terjadi? Atau bagaimana? Mister gak sanggup, guys. Langsung aja, ya, guys, ya. Kita terusin nonton part yang ketiga, guys. Let's go, ya. Shh, diem, guys. Kita nonton dulu tanpa di skip-skip. Baru abis itu kita bedah dan kita ulas, guys. Diem sekarang juga. Let's go. Oke, guys, kita lihat sampai mana kemarin, guys. Ah, dari sini, guys, ya. Oh, diulang sedikit, guys. Oke, di rudal dan dicopot speakernya. Oh, ininya dulu, guys, lensanya dicopot, ya. Oke, ini kenapa suaranya kurang, guys? Ah, pantesan suaranya kurang, guys. Nah, ini baru nih, guys. Nah, ini dia, ya. Oke, ini dia, guys. Mister penasaran, guys, apa yang terjadi. Oke, aduh. Alhamdulillah diselamatin, guys, sama Titan Speakerman Upgrade. Lah, diulang lagi, kocak. No, kenapa diulang? Guys, ya ampun, akhirnya dicopot, guys. Ah, dia mukul diri sendiri, guys. Oh no, guys. Oke, oh no, guys, baru pengen dihancurkan itu TV-nya. No, guys, terhipnotis total kah Titan Cameraman Upgrade kita, guys? Tidak mungkin, guys, terhipnotis total. Oke, di rudal gak mempan, guys. Ternyata gak mempan, guys. Apakah itu, guys? Angin topan, guys. Mister sampai merinding, guys. Apakah ini kemunculan dari Titan TV Man Upgrade? Ah, mamam, no. Lah, kabur, ini beneran kabur. Mamam. Oke, hadapi aku, katanya, guys. Ini, apakah ini, guys? Guys, senjata baru, pedang baru, guys. Titan TV Man Upgrade Mark 3. Rasakan itu, ya. Scientist Upgrade, guys, sinar hipnotisnya sampai bisa membakar-bakar, guys. Oke, aduh, guys, sampai dituncep. Masih hidup dong. Alamak, di laser, guys.
Astaga guys, sampai astagfirullahalazim guys. Ini harus Mr. Sensor, itu bolong guys. Itu bolong dan kita kemunculan Titan TV Man Upgrade. Akhirnya guys, setelah menunggu selama 794 tahun lamanya guys, kemunculan dari Titan TV Man Upgrade Mark yang ketiga berarti ya guys ya. Mark yang ketiga guys, upgradean yang ketiga. Setelah kemarin itu sempat kalah. Oke, kita lihat dengan seksama guys jalan ceritanya. Oke, wah ini keren banget episode yang ini, bikin Mister kagum guys. Oke, ini G-Man ya, G-Man Mark 4 guys. Ingat G-Man Mark 4 yang kemarin udah Mister review itu loh guys. Oke, selanjutnya dibantuin guys, curang 2 lawan 1 guys. Ingat 2 lawan 1 sangatlah curang, ku tengok-tengok. Oke, nah dicabut guys, nih ya, dicabut, let's go. Dan dicopot speakernya dan langsung dihipnotis guys. Oke, untungnya kita kameramen nih guys. Untungnya kameramen masih selamat ya guys ya. Kameramen masih sempet masang filter guys agar tidak terhipnotis ya. Nah, yang jadi pertanyaan Mister. Ini kan udah mau. Nah ini guys, kenapa Titan Speakerman Upgrade nggak ini guys, tidak terhipnotis? Apakah masih ada filter di sini ya guys? Kayaknya iya deh guys, masih ada filter di matanya Titan Speakerman Upgrade, makanya nggak kena hipnotis guys. Akhirnya guys, nih udah dibantuin malah dilakuin lagi guys. Astagfirullahaladzim. Oh mungkin karena ininya guys, tangannya itu dicomot dari ini ya guys ya, dicomot dari Skibidi toilet guys. Akhirnya dicopot langsung dong. Dicopot guys. Waduh guys, ini nih guys, sampai mukul diri sendiri dong. Sampai mukul diri sendiri guys, Titan Kameramen Upgrade. Saking gak sanggupnya guys, saking gak sanggupnya menerima sinar ini ya. Wah keren sih nih guys. Oke, tapi guys, nah ini nih, pisaunya udah mau dilemparin tapi dilaser sama G-Man Mark 4 guys. Astagfirullahaladzim, ngeselin banget sih guys. Memang G-Man Mark 4 ngeselin banget, Mister tengok-tengok guys. Ketawain guys, lihat kan guys, diketawain karena Titan Kameramen Upgrade ini melawan teman sendiri ya guys ya, yang mana Titan Speakerman Upgrade tuh dilawan, diketawain sama G-Man Mark 4. Oke guys, nah ini nih dirudal guys, kita masih sempet-sempetnya loh guys melakukan serangan walaupun itu tidak ada artinya guys. Bam, ya kan, tidak ada artinya. Kamu ngapain? Akhirnya guys, tuh itu serangan apa itu guys? Serangan kecil tapi merusak monitornya nih. Ntar nih, tuh kayak serangan kecil gitu guys tuh, tapi langsung merusak monitornya guys. Dan Titan Kameramen Upgrade kembali menjadi sadar guys tuh. Oh langsung pingsan ya guys ya. Nih langsung pingsan nih guys tuh, langsung pingsan dia. Udah lemes guys, udah lemes. Itu kan tadi kalian lihat sendiri guys, Titan Kameramen Upgrade menyakiti dirinya sendiri woy. Lemes lah. Nah ini nih guys, Mister sampai gemeter guys, kemunculan dari Titan TV Man Upgrade yang terbaru. Kayak angin topan tuh guys, udah bukan asap hitam lagi tapi kayak angin topan guys. Kemunculan yang sangatlah epic guys. Oke, pedangnya dulu nih. Nih ini nih pengecut banget guys, G-Man sangat pengecut dan dia kabur. Dia kabur guys, G-Man sangat pengecut dan dia kabur. Mamam no, kabur kamu terbirit-birit ya. Oke guys, wah dengan sangat pemberani, Skibidi Toilet Scientist Upgrade ini melawan guys. Lihat pedangnya guys, warna ungu, dirudal dan gak mempan ya. Pertama-tama dicopot dulu ininya. Oke, ininya dicopot lagi ya. Nah ini guys, TV-nya dicopot ya, semuanya dicopot langsung guys. Sampai terbakar guys, sinar lasernya ya. Oke, wah ini sih agak cadis ya guys ya, tapi masih hidup guys. Akhirnya, lihat aura-aura lasernya guys. Sebelum mengeluarkan laser ada aura putih dulu tuh ya. Wih keren guys, lihat nih. Sebelum mengeluarkan laser ada aura-aura putih tuh guys. Sret, widih guys, dan ini lumayan cadis ya guys ya, karena bolong. Guys, ini bolong guys. Dan kemenangan kita guys, karena semua bukan semua Titan, karena kemunculan dari Titan TV Man Upgrade. Guys, dikasih emot lagi guys. Mantap. Udah gak ada lagi ya guys ya. Nah, ini pertanyaan Mister guys. Pertanyaan Mister, ini kan Skibidi Toilet Scientist Upgrade ini sudah kalah ya guys ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di video aslinya ini kan, ini bisa dibilang mengerikan ya guys ya. Nah, pertanyaan Mister, ini palsu atau asli guys?
Ini Skibidi Toilet Scientist upgrade-nya palsu atau asli, guys? Coba tulis komentar kalian di bawah ya. Wah, bener-bener, guys. Mister suka sekali nih, guys. Oke, guys. Gini, guys. Kalau misalnya karakter ini Titan TV Man Upgrade sudah ada di Garry's Mod, apakah kalian mau Mister mereviewnya, guys? Coba tulis komentar kalian di bawah, guys. Wow, keren ya, guys, ya. 3 episode ini sudah selesai berarti, guys, ya. 67 sudah selesai. Mulai dari yang pertama ini, ya. Yang kemunculannya, guys, ya. Wah, ini keren banget nih, guys. Nih, kemunculan ini nih, guys. Skibidi Toilet baru, ya. Oke. Kemudian perlawanan melawan Skibidi Toilet Scientist Upgrade yang di mana, guys? Sampai ini, guys, ya, nih. Bisa kasih lihat nih, guys. Sampai terluka, guys, ya. Dan ini terakhir, guys. Perlawanan yang part yang terakhir, part yang paling epic, guys. Sampai ini, guys, sampai Titan Kameramen Upgrade pingsan itu. Udah, guys. Untung aja nggak meninggoy ini, guys. Pingsan dan hampir meninggoy, misal rasa-rasa, guys, ya. Nih, tuh. Pingsan dan hampir meninggoy karena menyakiti diri sendiri, guys. Untunglah muncul Titan TV Man Upgrade. Kita pose, guys, di yang terakhir-terakhir. Wadah. Oke, okay, guys. Sepertinya sampai sini dulu Mister Mereaction videonya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Mister pamit undur diri. Dadah.